Keperluan rakyat berkaitan dengan bantuan infrastruktur dan pembangunan sentiasa diberi perhatian oleh kerajaan menerusi pemimpin di peringkat Dewan Undangan Negeri DUN. Ini melalui pelbagai kaedah dan strategi seperti Projek Transformasi Luar Bandar RTP, Projek Kecil Luar Bandar MRP dan menerusi jabatan serta agensi berkaitan kerajaan seperti Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Pertanian. RTP dipinta dengan pusat hemat tang ngatur dia kira kerentu kerganya dia tentu ke agensi pelaksana begulai dengan opis tersedia. MRP dia tentu ke terus dari pusat hemat wakil rakyat. Ya kebukai peruntukan kebukai itu oleh dipinta kita terus dari opis. Berkata demikian, Adun Samalaju Manjang Ringgi semasa program Santai Bersama Rakyat di Kampung Kelalong Lama, Bintulu. Menurut beliau lagi, usaha membantu rakyat melalui Jabatan Pertanian Sarawak juga giat dilaksanakan melalui program AgriCorp 2020. Ini bagi memberi pendedahan dan khidmat nasihat kepada petani-petani untuk meneroka teknologi dan kaedah baru bagi mempertingkat pengeluaran produk pertanian. Sementara itu, menurut wakil penduduk di kawasan Jalan Bintulu Miri yang ditemui, pelbagai keperluan infrastruktur masih diperlukan rakyat. Nyalai kami itu minta bantuan dari kerajaan. Lalu memohon mamat, ngarap ke kerajaan oleh mantu kami ba air, ba jalai kami. Lalu ngau internet lah. Bagi penduduk di Batu 15, Jalan Bintulu Miri pula, kebudayaan asas seperti jalan kampung dan kebun serta bantuan baik pulih rumah melalui projek pembaikan perumahan rakyat PPRMS telah sedia disalurkan oleh Adun Samalaju. Namanya projek baik pulih rumah, projek naik tarap jalai, utai bekanya, projek macam-macam projek sudah diberi ini ke kurang baru rumah kami itu sikit sudah bisi diberi megang. Malah menurut Tuan Rumah Andrew Jelma, situasi hari ini jauh berbeza berbanding sebelum mereka di bawah pentadbiran Manjang Ringgi dan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS. Tambahan katanya Manjang sering melakukan tinjauan ke kawasan bagi melihat sendiri keperluan penduduk setempat.